Mahathir tidak berbohong. Kena betul saya ada berjumpa kepada beliau dan menyatakan hasrat saya. Saya tidak berbohong bahawa saya akan meletak jawatan. Kena benar saya telah meletak jawatan dan membawa surat tersebut kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan kami bincang perkara-perkara yang mengecewakan saya di parlimen. Tetapi perbincangan itu mendapatkan hasil yang betul-betul baik untuk negara. Jadi adalah tidak benar kalau perkara-perkara misal kata ada kesinisan di mana-mana sejak kenyataan akbar bahwa speaker itu letak jawatan kena merajuk tidak ada tandas ataupun perabot-perabot dia dalam pejabat dia adalah tidak sesuai dengan taraf parlimen. Adalah tidak betul. Saya meletak jawatan pada ketika itu atas dasar dan atas niat saya mau memertabatkan parlimen Malaysia setara dengan parlimen-parlimen kelas pertama di dunia.